Seterusnya, marilah kita mengambil kepahaman daripada tujuan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya ketika umat Islam di seluruh dunia menyambut peristiwa yang besar ini. Hanya sekadar mengagungkan cogan kata dan lambang-lambang yang dimegahkan tanpa menghayati ajarannya yang sebenar. Marilah kita memahami betapa tujuan yang ditegaskan oleh Allah daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita tidak menyedari dan memahami betapa besarnya rahmat dan kurnia Allah daripada kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kita tidak mengerti apakah keperluan petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajibnya umat Islam mengikut ajaran Islam yang dibawa itu. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan keadaan dunia yang benar-benar berhajat kepada petunjuk daripada Allah yang dibawa oleh seorang Rasul yang paling hebat di kalangan semua Rasul-Rasul yang utuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dunia di akhir zaman ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempunyai dua penganut agama yang dikenali dengan agama samawi, agama ahli kitab, orang-orang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat yang didakwa oleh mereka dan memang sebenar dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan orang-orang Kristian pula mengaku menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tetapi pengikut kedua-dua agama samawi ini telah menyeleweng daripada kitab Taurat yang sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, dan begitu juga penganut agama Kristian sebenarnya telah terpesong dan sesat daripada ajaran yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang zalim di zaman masing-masing. Ulama-ulama yang jahat telah meminda kitab-kitab Allah yang sebenar sehingga yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Petunjuk yang sebenar menjadi sesat. Agama yang dikatakan agama Yahudi telah menjadi agama fanatik kepada kaum yang tertentu yang menganggap bangsa yang lain daripada bangsa Yahudi adalah binatang. Perkara yang diharamkan kepada orang-orang Yahudi dihalalkan kepada bangsa lain dengan tujuan semata-mata untuk memuliakan manusia berbangsa Yahudi sahaja dan menghinakan bangsa yang lain. Dalam masa yang sama, penganut agama Yahudi sendiri telah meminda ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sehingga mereka juga bergelomang dengan kesesatan dan penyelewengan hidup. Adapun agama Kristian, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam telah diubah dan dipindah oleh ulama-ulama yang menyeleweng, yang tunduk kepada kerajaan yang zalim di zaman masing-masing, sehingga bertukar menjadi beratus Injil yang direka dan dikarang oleh manusia, bukan Injil yang sebenar yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga padri-padri
yang dianggap sebagai ulama-ulama Kristian dengan cara yang tidak bertanggungjawab meletakkan diri mereka ke martabat kesucian, tidak berkahwin, diharamkan berkahwin di kalangan setengah mazhab, dalam masa yang sama melakukan amalan-amalan maksiat secara berterangan sesama mereka. Dan di kalangan mereka juga ada kalangan yang menganggap diri mereka boleh mengampunkan dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil bagi pihak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga meminda hukum-hukum yang telah diajar oleh Nabi Isa alaihi salam. Padri-padri yang soleh, ulama-ulama yang baik tidak boleh menonjolkan diri. Mereka ditekan dan ditindas, terpaksa mengasingkan diri daripada masyarakat, berada di pulau yang jauh dan di padang pasir secara berasingan untuk beramal dengan ibadat yang sebenar dan menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam Taurat dan Injil. Walaupun di masa itu ada dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, dianggap kuasa besar yang bertamadun, yang maju, yang kaya raya dengan kemewahan tetapi penuh dengan kezaliman dan kejahatan, penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Mereka yang berkuasa menggunakan undang-undang rimba, undang-undang binatang yang buas. Mereka yang kuat sahaja yang dibela dengan cara yang sebaik-baik. Mereka yang lemah dan daif ditindas selama-lamanya sehingga kalangan miskin menjadi hamba abdi yang diperkuda dan diperhambakan oleh mereka yang mempunyai harta-harta yang banyak dan kalangan bangsawan. Masyarakat Arab di tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh daripada tamadun melakukan sifat-sifat kebinatangan, di antaranya menimbus anak perempuan hidup-hidup apabila mereka menganggap kelahiran anak perempuan membawa keaiban. Di India dan China, negara yang dianggap bertamadun, berlakunya kerja-kerja yang menindas, yang menzalimi di antara satu sama lain. Di negeri China yang merebaknya ajaran perjudian sanggup menjadikan anak isteri, anak-anak perempuan sebagai pertaruhan untuk perjudian di kalangan mereka. Di India, upacara pembakaran mayat, isteri-isteri yang kematian suami ikut serta dibakar bersama dengan suami yang meninggal dunia. Dalam masa yang sama, wujud masyarakat yang berkelas, yang menindas di antara kelas yang tinggi dan kelas yang rendah. Di saat yang bercelaru ini, Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah padang pasir bumi Mekah yang kering kontang, yang jauh daripada tamadun kebendaan, yang jauh daripada ulama-ulama ahli kitab. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang kering kontang, Makkah al-Mukarramah, apabila memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam menghantar putranya Ismail untuk dilahirkan daripadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang tidak ada air, yang tidak ada tanaman, negeri yang tidak sanggup didiami oleh binatang buas, di situlah diletakkan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya dengan melempah ruah rezeki yang banyak yang datang dari timur dan barat apabila penduduk Mekah yang dikurniakan oleh Allah kebijaksanaan dalam perniagaan melakukan rihlata syita'i was-saif, perniagaan di waktu musim sejuk dan waktu musim panas. Mereka pergi musafir ke Syam, tempat berkumpulnya pedagang-pedagang daripada negara barat Eropah, dan mereka pergi ke Yaman, tempat berkumpulnya pedagang-pedagang
daripada Timur, China dan India. Mekah dilimpah ruahkan dengan rezeki yang banyak. Penduduknya boleh hidup di situ dan jauh daripada ulama-ulama ahli kitab. Jauh daripada tamadun-tamadun kebendaan. Di situlah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengisi jiwa-jiwa yang kosong di kalangan penduduk Mekah, digabungkan dengan penduduk Madinah yang hidup bertani di tengah padang pasir. Tiba-tiba wujud satu bumi yang subur, digabungkan dua kumpulan, Muhajirin dan Ansar. Lahirlah masyarakat Islam yang pertama dan tegaknya negara Islam yang pertama yang dipancar dengan wahyu petunjuk Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang telah berjaya membangun manusia yang beriman, yang berakhlak dan berilmu dengan ilmu yang memberi manfaat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah umat yang hebat, umat yang mempunyai kekuatan iman, yang sanggup menghadapi kesusahan, menghadapi serangan dan tentangan yang datang dari segenap penjuru. Allah mengurniakan kemenangan daripada umat ini apabila tumbangnya dua kekuasaan besar dunia, Parsi dan Rom, apabila menyerah kalahnya agama-agama samawi yang telah diselewengkan, muncul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang benar-benar beriman, yang benar-benar beramal dengan ajaran Islam dan berjihad untuk menegakkan ajaran itu. Namun kejayaan yang dicapai oleh umat Islam yang memakan masa beberapa abad mengalami kehakisan dan kekurangan sifat-sifat manusia yang lemah, berlakunya pasang surut, namun Allah Subhanahu wa taala mengekalkan cahaya agama Islam tidak boleh dipadamkan sehingga hari ini, sehingga Allah menentukan berlakunya kiamat. Terpulang kepada umat Islam yang ada pada hari ini, yang berada di zaman surut, yang berada di zaman lemah, untuk beramal dengan ajaran Islam ini sebagaimana yang diamal oleh golongan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikut jejak langkah golongan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi akan mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mencapai kemuliaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang menyaksikan di zamannya kejatuhan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, menyatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa mahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah." Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah, kehebatan oleh Allah, kemenangan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan dan kemajuan kita dengan cara yang lain daripada Islam, nascaya kita menerima penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hidup yang hina dan lemah. Untuk mengembalikan kemuliaan umat ini tidak lain dan tidak bukan malaikat dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut bulan kelahirannya pada hari ini dan di bulan yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azhim wa ukhra tuhibbunaha.
nasrum minallah, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang sebenar untuk menzahir, memenang dan meninggikan agama Islam supaya mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka bahwa aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Yaitulah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad, berjuang dengan harta benda, tenaga dan jiwa raga kamu pada jalan Allah. Keuntungannya ialah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu berjihad perjalanan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Keuntungannya ialah Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan diberi kepada kamu bangunan mahligai, istana yang indah di dalam syurga Adan yang sangat bahagia. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu sangat ingin, yaitulah kemenangan yang hampir di dunia ini. Berilah, beri pertolongan daripada Allah dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim.